Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel saya ya. Kali ini pada tanggal 24 Januari 2020, ini sekitar jam 11-an di hari Jumat. Sebentar lagi mau Jumatan. Ini saya mau memperlihatkan untuk paketan-paketan kaos distro hari ini kemana aja. Pokoknya paketan-paketan hari ini benar-benar besar-besar. Ada yang 20 lusin, ada yang 10 lusin, ada yang 6 lusin, ada yang 2 lusin, 1 lusin banyak. Oke, kita lihat kemana aja dikirimnya untuk hari ini. Paketan-paketan yang siap kirim ke seluruh Indonesia. Yang ini paketan 20 lusin siap kirim. Paketan 20 lusin siap kirim ke Karanganyar, Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, atas nama penerima Citro Wiono. Ini melalui Indah Kargo untuk paketan 20 lusin atau 240 kaos. Kaos distro original D2R. Dan ini juga siap kirim ke Bojonegoro, Kecamatan Sumberjo, atas nama penerima Cotibul. Melalui Indah Kargo untuk paketan 10 lusin atau 120 kaos. Dan ini juga siap kirim ke Jombang, paketan 6 lusin atas nama penerima Pransel, Kabupaten Jombang, paketan 6 lusin melalui Indah Kargo. Dan untuk paketan-paketan kecilnya, paketan untuk 1 lusin atau 12 kaos, ini siap kirim ke Lampung Tengah atas nama penerima Syaiful Anwar melalui JNE. Dan ini melalui JNT siap kirim ke Kecamatan Petasia, Kabupaten Motowali Utara, atas nama penerima Fikran. Untuk paketan 1 lusin JNT, dan ini siap kirim ke Tanjung Pandan, Belitung, atas nama penerima Roni. Paketan 1 lusin. Ini paketan 2 lusin siap kirim ke Sulawesi Selatan, Ternate Rilau. Bukan Ternate ya. Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, atas nama penerima Saipul. Paketan 2 lusin melalui JNT. Paketan 1 lusin juga atas nama penerima Sayyidaci ke Jakarta Timur, Kecamatan Cakung. Oke, mantap sekali untuk paketan hari ini tanggal 24 Januari di hari Jumat. Oke, sekian dulu berhubungan ini hari Jumat. Jadi sebentar lagi saya mau Jumatan dulu. Dan bagi Anda yang penasaran membuka usaha, peluang usaha berjualan kaos distro, berbisnis kaos distro, silahkan nanti untuk nomor WhatsApp-nya saya cantumkan ya di deskripsi. Dan juga jika kalian mau lihat untuk contoh-contoh motifnya, silahkan dilihat aja di Instagram. Instagramnya nanti saya akan cantumkan di deskripsi juga. Dan silahkan bagi yang mau pesan melalui akun Shopee, silahkan akan saya cantumkan juga di deskripsi. Oke, salam sukses dari saya. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya, lalu komen, lalu klik untuk gambar loncengnya, jadi biar gak ketinggalan updatean dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.